Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Manto Channel. Oke, kali ini kita ada keluhan ini, lagi hampir panas naik. Ini sudah saya cek tadi ini piskopennya kendor, tapi untuk biar teman-teman tahu kalau tandanya ini lemah, coba hidupkan one. Mesin muter, kipasnya berhenti ya teman-teman ya, lemah. Oke, kita ganti oli piskopennya. Matikan, Wan. Oke, jadi itu penyebabnya teman-teman ya. Oli piskopennya ini udah kering biasanya. Kita ganti dia. Kita buka dulu. Habis itu kita tumpahin oli piskopennya biar kenceng dia. Oke, langsung aja buka, Wan. Ya, Bos. Oke, ini sudah kita lepas, tinggal lepas baut 10-annya. Lepas, Wan. Pegang, Bos. Siap, Bos. Ini lu udah main YouTube Imoni, Wan, letak-letak. Ndar apa ini? Anu mekanik dengan lanjut YouTube nul mara Pakistan nih, Bos. Anda jelas ai, Bos. Oke, tinggal kita lepas skrupanya ini, terus kita isi olinya. Oke, ini olinya kering ini. Tinggal kita tambahin aja ini. Ya, ini belum ada PJBP-nya. Kita makan dulu, guys. Enggak nangen, mangan doang. Singantian karung dia. Ayolah, lantam ada langsung ke karung dia. Slow, anak ini angkat mangan nih. Oke, jadi ini olinya nih, kita isi 3 dulu ya. Kalau kurang baru kita tambah. Siapa? Kita isi dulu. Sampai full, biar dia keras ya. Woi. Ini waduh, wah. Persian ya, itu anak baru nomor itu. Oke, tinggal kita pasang kembali dan kita lihat hasil airnya seperti apa. Oke, teman-teman, ini udah kita pasang kembali. Sekarang ini tinggal proses pengetesan ya. Tadi udah kita isi oli piskopennya. Sekarang kita tes, kita tahan dia. Pasti ini lebih keras ini. Oke, hidupkan, Wan. Ini. Oke.
Kalau tadi kita tahan gitu aja udah berhenti dah. Kalau sekarang tangan kita yang patah ini kalau nahan. Oke, jadi itu teman-teman ya, masalahnya temperaturnya dia panas tadi tuh gara-gara piskopennya lemah, kipas piskopennya ini. Oke, setelah kita ganti hasilnya mantap, tinggal dicoba nanti sama drivernya. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.